وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم. وقال رضي الله عنه: فصل في سنة الصلاة وهي كثيرة. Ini satu fasal pada menyatakan segala sunat-sunat di dalam sembahyang. Sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Pekerjaan yang akan datang ini hukumnya sunat dikerja di dalam sembahyang. Wahia kathiratun, sunat-sunat sembahyang itu sangat banyak. Wa minha, dan sebagian daripadanya. Annahu yusnut talaffuzu bin niyyah, bahwasanya hal syada disunatkan menuturkan dengan lidah dengan yang diniatkan itu. As-sabiqati, niat yang sudah terdahulu. Fardhiha wa nafliha, yang fardunya di dalam niat. Wa nafliha, dan yang sunnah di dalam niat. Yang fardu dalam niat qasd, ta'arruf, ta'yin. Yang sunnahnya seperti membuat mustaqbil qiblah, adaan rakaatnya lillahi ta'ala. Nah, itu sunat di dalam niat. Demikian disuruh juga di dalam lafaz niat itu dibaca. Nah, jadi jelas kepada kita membaca usulli fardal asri itu adalah fardu di dalam hati. Nah, itu kalau nang di dalam muntung usalli fardal asrinya itu sunnah. Kemudian nang di dalam hatinya itu arba'a raka'atin makmum, apa arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala itu di dalam hati sunat. Maka mengatakan dengan lidah pun sunat juga. Membacanya usalli itu tadi dengan lidah qubailat takbiri, dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Hikmatnya liyusa'idul lisanul qalba wa khurujan min khilafi man awjaba dhalika fi kulli ibadatin tajibu laha niyatun. Pertama, untuk membantu oleh lidah tadi akan hati. Jadi usalli nang dimuntung membantu lawan usalli nang di dalam hati. Itu hikmat pertama. Hikmat kedua, karena mengeluarkan diri kita daripada khilaf seseorang yang mewajibkan dalika akan talaffuz bin niyyah tadi di dalam seluruh ibadat yang diwajibkan bagi ibadat itu niat. Ada di antara orang yang mewajibkan akan melafazkan niat itu pada seluruh ibadat yang hukumnya wajib berniat. Maka melafazkan niat itu dengan lidah sebelum pekerjaan dimulai itu hukumnya wajib, ujar orang ini. Jadi Ibnu Hajar berkata,
hikmatnya tadi dua. Pertama membantu hati, nang kedua mengeluarkan diri daripada khilaf. Nang kedua daripada sunat sembahyang, wastishabuha atap kepada at-talaffudhu, yaitu menyertakan akan niat itu sunat. Dzukran pada ingatan, dzukran pada ingatan. Nang kaya apa menyertakan niat pada ingatan macam apa? Bi an yastahdiraha biqalbihi ila faraghis salati, yaitu dengan bahwasanya mengingatkan ia akan niat tadi di hatinya sampai selesai sembahyangnya. Li'annahu, karena bahwa istishab itu tadi, mengingatkan di hati itu tadi, mu'inun alal khusyu'i wal hudur, membantu sekali atas khusyuk dan hadir hati. Arti khusyuk yaitu kada ingat lawan selain dari sembahyang. Arti hudur itu mengingatkan bahwa kita berada di hadrat Allah. Nah, yang dua ini, khusyuk dan hudur ini, tercapai melewat bantuan. Nah, bantuannya yaitu mengingatkan akan niat tadi sampai tuntung sembahyang. Apabila kita ini ingat bahwa kita ini sembahyang, maka kita kada mau ingat lawan nang lain. Niscaya kita ingat lawan gawian sembahyang ini dan ingat lawan tujuan kita. Sembahyang itu ada tujuan, tujuannya Allah. Jadi sembahyangnya itu bagus, tujuannya pas, yaitu Allah. Jadi tidak terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Bahkan semua yang dilihat, didengar, dirasa itu menunjukkan kepada tujuan kita sembahyang, yaitu ingat lawan Allah. Napa nang didengar, napa nang dilihat, napa nang digawi, semua itu menunjuk kepada ingat akan Allah. Asal kita mengingatkan niat kita tadi. Kan niat kita tadi, aku sembahyang dohor pardu. Ya kalau tak, aku sembahyang dohor pardu. Aku sembahyang dohor. Nah, aku sembahyang itu artinya aku menghadap Allah di waktu zuhur, hukumnya wajib. Nah, apabila ingat nang ini aku sembahyang, berarti aku menghadap Allah. Nah, lalu kada mau menghadap ke lain tuh kada mau, hingga ke tujuan aja kepada Allah. Nah, sesuai pulang keadaan mata memandang tempat sujud. Nah, tempat sujud ini sujud kepada Allah. Nah, jadi mata memandang ke tempat sujud itu membantu ingatkan Allah juga. Bacaan pulang Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabiro, Alhamdulillah dan seterusnya, itu menunjuk kepada Allah juga. Gawian
pulang mulai mengangkat tangan membesarkan Allah. Minta imbah itu lalu rukuk itu menghormat Allah. I'tidal membesarkan Allah pulang, mengangkat tangan pulang. Sujud membesarkan Allah. Rukuk menghormat Allah, sujud membesarkan Allah. Nah, kemudian itulah pekerjaan sembahyang. Jadi bacaan, niat dan pekerjaan semua itu menuju kepada Allah. Nah, kalau nang di hati tadi, nang diucapkan montong tadi, diingatakan mulai awal sembahyang sampai habis sembahyang, itu kita mendapat khusyuk dan hudur. Amma hukman bi an la ya'tiya bi munafiha fawajibun. Adapun menyertakan niat ada hukum, yaitu bahwa jangan mengerjai dengan yang membatalkan akan niat. Hukumnya, hukman itu wajib. Nah, ya. Jadi kalau mengatakan niat dzukran, istishabun niat dzukran sunat. Kalau istishabun niyah hukman itu wajib. Jadi istishab ada dua artinya, ada dukran itu nang sunat, ada hukman itu nang wajib. Artinya dukran nang sunat ini mengingatkan apa nang diniatakan di hati tadi sampai tuntung sembahyang supaya khusyuk dan hudur. Nah, adapun istishabun niyah hukman, jangan mengerjakan yang membatalkan akan niat, itu hukumnya wajib. Nomor tiga daripada sunat sembahyang, warab uliyadaini wa init toja'a ma'ab tida'i hamzati takbiratul ihram. Ma'angkat kedua tangan walaupun sembahyang berbaring. Beserta permulaan membaca huruf hamzah dari takbiratul ihram. Jadi mengangkatnya itu baimbai lawan Allah. Baimbai lawan A-nya itu. Nah. Allah. Baimbai. Allah. Bimbah. Jadi tangannya turun, mengangkat ini baimbah lawan muntung menyambat A. Allahu Akbar. Minta. Itu. Ada nang bepasang dahulu mintu nah bepasang dulu. Mbah dipasang hanya rek Allahu Akbar kada mintu kada. Mulai turun tangan ini mengangkatnya baimbai lawan takbir. Allahu Akbar. Nah, adapun hikmatnya mengangkat tangan ini. Jadi kalau hikmatnya membaca usolli untuk menulungi hati dan mengeluarkan diri daripada orang yang mewajibkan. Adapun menyertakan niat pada ingatan, itu hikmatnya untuk mendapat khusyuk dan hudur. Adapun hikmat mengangkat dua tangan, yaitu dua. Pertama, membesarkan Allah. Yang kedua, meninggikan sunnah Rasulullah SAW. Ini hikmat mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Hikmat mengangkat tangan ini dua, membesarkan Allah dan meninggikan sunnah Rasulullah.
Kemudian Sayyiduna Abdullah bin Umar berkata, bermula mengangkat tangan itu termasuk perhiasan sumbahyang, dan tiap-tiap sekali mengangkat tangan diberi 10 kebaikan, dan tiap-tiap satu jari dari jari nang 10 ini diberi 1 kebaikan. Jadi jari kita 10, nah satu jari diberi 1 kebaikan, jarinya 10 jadi 10 juga kebaikan. Nah jadi sekali mengangkat tangan 10 dapat kebaikan. Berapa kali mengangkat tangan ini? Ada kenapa? Ini sekali sudah waktu takbiratul ihram mengangkat tangan. Nah, hikmatnya ta'zim kepada Allah dan irtifa akan sunnah Nabi. Dan diberi pahala sekali mengangkat itu 10 kebaikan. Adapun mengimbayakan mengangkat tangan tadi dengan hamzah daripada Allahu Akbar, itu ijma' ulama mengatakan cara yang demikian itu. Jadi caranya itu tadi turun dulu tangan lalu Allahu Akbar. Nah itu. Allahu Akbar. Nah itu. Wa takunu kaffuhu maksyufatan. Dan keadaan tapak tangannya maksyufatan, dibuka. Ini sunat pulang. Artinya jangan tapak tangan ini ditutup. Seperti orang yang memakai sarung tangan, nang sunatnya jangan ditutup tapak tangan ini, membuka. Itu sunat pulang. Jadi kita sudah masuk, pertama membaca usolli dengan mentung, kedua mengingatkan niat itu sampai tuntun sembahyang, tiga mengimbayakan mengangkat tangan itu dengan alhamzah Allahu Akbar. Nang keempat, telapak tangan ini membuka. Sudah empat sunat sembahyang. Bal yukrohu sitruha illa liudrin. Bahkan makruh menutupnya kecuali udzur. Misalnya musim dingin terpaksa bersarung tangan, nah itu kada makruh karena udzur. Wa mutawajjahatan ilal ka'bati, dan dihadapkan tapak tangannya itu ke jihad Baitullah. Jadi minta Allahu Akbar menghadap ke Baitullah olehnya ta. Tangan tapak tangan ini nah menghadap ke Baitullah minta nah. Nah, menghadap ke Baitullah. Artinya jangan minta nah Allahu Akbar. Itu ngarannya berhadapan. Atau ke belakang Allahu Akbar. Jangan tuh. Jadi mesti nah menghadap pintu. Nah, jadi nang bisa terjadi mintu nah Allahu Akbar. Nah, berhadapan tadi ini berhadapan nah. Ini nang banyak nih. Maka jadi imam. Maka lamun ditagur nih kada turun lagi. Jadi lepas daripada sunnah sudah.
Kenapa jadi lepas dari sunnah? Ainya kada alim. Nah ya Allah Akbar. Kada nang adna pintuna kada mahadap untuk kada. Nah terpaling kita Allah Akbar jadi imam jua. Maka ampi hija pian jangan jadi imam lagi. Nda belajar jajar. Liyaqa'al istiqbalu bibutuniha. Nah supaya jatuh mahadap dengan parutnya, parutnya si tapak tangan tadi, supaya parutnya ini mahadap ke kiblat. Minta itu hikmatnya. Kenapa aja jadi mintu? Supaya tapak tangan ini menghadap ke Baitullah. Minta menghadap ke Baitullah. Napa pulang garengjar? Minta. Nah kalau menghadap kepada jihad Baitullah itu ibadat. Nah jadi lamun mintu nah ibadat ngarannya. Apabila mintu itu kada ibadat lagi. Nah jadi supaya jadi ibadat dan minto, jangan minto. Wa mufarrajatal asabi'i. Atau kepada maksufatan nanti. Wa mufarrajatal asabi'i. Dan ditambah lagi nang sunatnya meranggangakan segala jari tangan. Tafrijan wasatan, ranggang yang sedang. Nah itu. Jadi jari ini ranggang. Nah ranggang kalau tah sedang ranggangnya. Jadi jangan rapat minta. Lamunnya rapat minta, nah kada dapat pahala maranggangakan. Sebab maranggangakan ini adalah sunat. Minta. Jadi diranggangakan nah, tapi sedikit saja ranggangnya, jangan nang minta. Lamun minta, urang hendak bawa panca. Nah kasihan aja nang kada melihat di TV nih. Mana sudah kada melihat awak si tukang baca, kada melihat pulang caranya. Ampun maaf ya, kada kawan nukarakan TV, aturannya seikung nang datang sebuting TV, batuntung bawa bulik. Kenapa jadi samunyaan jari ini diranggangakan mintuna? Kenapa? Hikmatnya bulan. Nah, liyakuna likulli udwin istiqbalun bil ibadah. Supaya setiap jari-jari nang sepuluh ini ada pekerjaan ibadahnya. Nah itu pang tadi, apabila rapat pahala sunat di jari ke dada, apabila ranggang ada pahala pahala sunat, apabila pahala sunat ngarannya ibadat. Sampai kepada meranggangakan jari sedikit, ranggangnya jangan terlalu ranggang banar, itu menjadi keuntungan lawan urang nang alim. Jadi sangat berbeda orang alim dengan orang jahil. Gawiannya balainan. Mun orang jahil tadi minta pangah. Allah Akbar. Nah, ni hendak menangkap bilalang. Nah, atau hendak menapak nyamuk. Nah, jadi.
banyak nyamuk hinggap, tak. Langgang sedikit pulang, Allahu Akbar, ambil langgang sedikit. Nah. Lamunnya rapat, mintuna rapat, ini orang menangkap bola. Amunnya ranggang benar.